kemudian menggunting rambut kiri. Wah! Oke, ini guys. Jadi kata mami aku yang di kampung, nah di Australia sana, pagi-pagi itu harus sarapan katanya. Terus jangan lupa di like, komen, dan subscribe, terus di share juga ya. Wah! Oke, guys. Udah jadi. Oke, kata mami aku yang di kampung, nah di Australia sana, pagi-pagi itu harus sarapan katanya. Walaupun saya suap dua suap, nggak usah mahal-mahal, nggak usah mewah-mewah. Aku bang Benz kumpa. Acara apa nih? Kita baca handphone ibu dulu guys tuh. Si halo guys. Good. Yes. The best. Kebahagiaan menyelimuti hati setiap insan, apalagi pasangan couple cute kita Lesti dan Bilal yang melakukan prosesi upacara adat di hari ini. Nampak mereka begitu istimewa, Mbak Raja dan Ratu. Apalagi Rizky Bilal kembali dikejutkan, yang mana penampilan Lesti di hari ini begitu menawan kita sekalian. Ya, Lesti tampak anggun, cantik, dan rupawan dengan pakaian adat Minangnya. Hal tersebut membuat acara di hari ini begitu sakral, begitu menarik untuk diikuti. Hingga akhirnya, Rizky Bilar pun takjub dibuat oleh kecantikan Lesti Kejora di hari ini. Ya, si manis, itulah julukan Rizky Bilar pada Lesti, membuatnya terpukau sehingga tak terasa saat ia sungkeman sama papa dan ibunya Daniel dan Rose Maladewi. Rizky Bilar secara spontan menoleh ke arah Lesti seakan ia tak sabar ingin secepatnya bersanding, ingin secepatnya hari akad itu ia gapai sehingga nantinya pernikahannya bisa terwujud. Tentu hal tersebut menunjukkan antusias, kegembiraan, rasa tidak sabar ingin segera menjadikan statusnya berubah menjadi pasangan suami istri. Tentu kebahagiaan itu pun nampak dari meriahnya acara di hari ini. Acara yang dikemas begitu apik dan epik yang akan terus dikenang bagi semua, terutama pasangan yang lagi menjalani prosesi adat ini. Semuanya sudah berlalu, termasuk mereka yang sebelumnya menganggap bahwa Rizky Bilar tak pantas menjalani prosesi upacara adat Minang. Nyatanya datuknya langsung didatangkan khusus dari tanah kelahirannya, yang membuat suasana semakin sakral dan menepis anggapan sebelumnya dan anemo yang dikembangkan oleh orang-orang yang tak berkeinginan ataupun mereka yang merasa syirik, tak suka sama pasangan yang lagi viral ini. Namun Rizky Bilar merupakan ya anak muda yang dilahirkan dengan adat istiadatnya yang telah membuktikan diri menjadi salah satu pemuda yang berprestasi tentunya, dan di hari ini menjadi saksi segalanya.
Iya nak, makasih ya nak. Amin. Iya, sunat dan mabini.